Kapus. Oh iya kapus. Oh. Dapat ikan kapus. Oke, Pak. Mas, alhamdulillah. Wah, kayak tenang loh. Baharan lur sama ini kan ya, ada ikan gabusnya lumayan besar tuh. Boleh mau lu udah dapatnya walu gabusnya oleh walu coba oh enggak ya situ aja lu asmane sinten? Bae, bae. Iye. Asmane sinten? Pak Kosim. Pak Kosim. Adalah bersama Pak Kosim. Kula video nggih. Kayak kate YouTube. Ya pokoke YouTube video nggih. Jalannya lubangnya setengah in ya Pak nggih. 2 meter setengah panjangnya. Ikan gabus. Itu di sana area pertambakan yang ini. Sungai kecil, aliran sungai kecil dan ini juga. Kita lanjut lagi bersama Bapak Kosim. Ini spotnya sungai kecil di pinggir jalan lur, di daerah Plumpang. Plumpang Pak nggih niki nggih. Plumpang nggih. Sama Bapak Kosim perjalanan. Ini benar-benar aku lho YouTube. Nggih. Ya fotone jenengan ben delok nangane ndoloi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah. Just ini lebarnya sangat sempurna. Kali meter setengah nih. Nah, 3 meter. Gang dep. Dulu
Jalannya sudah mulai bergoyang-goyang itu. Oke. Injing-injing nak mriki male. Kuwate wong jero lho kene-kene. Oh, iku patang luwur nang wis nang jero jolo iku. Wah, kelor iki wae. Tuh. Tuh, sudah mulai kelihatan tuh. Iki gedhe nak kene iki. Saged. Waterpari. Waterpari. Terus istirahat pelan-pelan biar enggak lepas nih. Tap dari atas sampai bawah itu banyak banget itu. Waterpari. Jangan lucu lilin. Wencing tak beri male. Dari atas tuh, oh banyak tuh. Ikan semua ini, ikan waterpari sampai ke bawah itu. Waduh, kan sampai ini berapa bulu? Enggak. Nah, ini kayaknya. Oleh bisa rinjing. Kukira kira apa apa deh. Alhamdulillah, Pak. Ini water-water pari lor, water yang gurih ini, beda sama water yang di Pengawan. Kali tebar ini puluhan ikan begitu. Sore balik-balik.
Nggih. Acara ngene-ngene. Nggih. Aku terus mawon iki. Iki engken ajeng enak ngene ndek Kendal niku lho. Kowe Kendal iki sipo. Nggih. Kendali sing mulon niku kote njero, Dik. Oh, Kendal mulon niku. Kendali mulon niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.